Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau bikin sup rumput laut. Dan bahan-bahannya ada rumput laut kering, bawang putih, ada kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan ada juga daging sapi. Ini rumput lautnya seperti ini, kering, karena memang dikeringkan rumput lautnya. Rumput lautnya kita rendam dalam air sampai betul-betul melunak dan tidak keras seperti ini. Ini dagingnya sudah saya potong-potong seperti ini. Ini bawang putih sudah saya tumbuk juga. Dan ini rumput lautnya sudah mulai melunak tidak keras seperti tadi. Ini seperti ini. Ini rumput lautnya sudah bisa saya masak dan bentuknya seperti ini, lebar-lebar menjadi mengembang banyak. Jadi kita peras, isikan ke wadah terpisah. Karena lebar-lebar seperti ini, kita bisa potong-potong sesuai selera ya. Bisa digunting-gunting seperti itu. Ini sudah saya gunting-gunting menjadi lebih kecil dibandingkan tadi. Pertama kita masukkan bawang putih ke dalam wajan, kemudian minyak wijen kurang lebih 2 sendok makan. Lalu kita masukkan juga saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Dan juga boleh tambahkan dengan sedikit kecap asin. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian jika suka boleh tambahkan lada juga biar lebih sedap. Nah, jika sudah tercampur rata, kita nyalakan api dan kita masukkan dagingnya untuk ditumis-tumis sedikit. Kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan rumput lautnya. Kita campur-campur sampai merata dulu. Setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan air kurang lebih 1,5 liter. Kita aduk-aduk dengan api sedang saja. Dan ini dia.